Kebetulan kemarin kita sudah belajar, sekarang kita belajar lagi puisi, tapi dengan materi yang berbeda.
didik mampu memahami tentang teks, ulasan film, ulasan cerpen, tidak apa-apa.
5 kelompok ya. Yang digeser, yang diangkat adalah bangkunya. Silakan, yuk buat 5 kelompok. Kelompok 5 orang maju dari kelompok sini dan sini. Ya, sini maju. Ada lagi? Ya, dari sini. Dari sini siapa lagi? 5 ya. Sudah Isan. Ya, yuk silakan nama. Ya, 5 ya. Hitung dulu 1 2 2 Artinya? Oke, habis 2 1 4 5. Ini ada 5 amplop. Ya. Silakan nanti kalian boleh pilih kelompok 1 ya, di mana kelompok 2 mana ya, bisa dibagi-bagi. Perlihatkan amplopnya. Siapa kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, silakan banyak kelompoknya, silakan dikerjakan apa yang kalian dapat. Kelompok 1 dapat apa? Dibuka. Buka. Kelompok 1 siapa nak? Hilang. Ya, dibuka. Dihadapkan ke sini, ke kamera, ya. Hafalan salat gerisa. Kelompok 2 mana? Ya, dibuka. Baca surat kecil untuk Tuhan. Ya, kelompok 3. Ya, dibaca surat dari ibu. Surat dari ibu. Kelompok 4, cuma dan sepotong roti. Cuma dan sepotong roti. Kelompok terakhir 5. Wayang golek. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 1 menit. Silakan.
sudah semua dikumpulkan, nanti akan saya koreksi ya, akan saya periksa terlebih dahulu. Dan hari ini mengenai apa? Silakan. Ya, bisa. Silakan. Hari ini kita belajar apa? Belajar? Teks ulasan. Fadil boleh di apa saja yang harus diulas? Apa lagi? Cerpen. Yang kalian tonton ya, nanti silakan dibuka di blog ibu tentang film Lima Elang. Kalian boleh tonton berapa kali bu? Berkali-kali sampai kalian paham. Pertemuan berikutnya adalah menceritakan teks ulasan yang kalian tonton. Nanti tentang apa? Film Lima. Oke, gitu saja ya pertemuan kali ini. Kelompok siapa yang aktif di luar dari dia? Kelompok yang paling aktif. Kelompok Zen, kelompok berapa? Tiga. Kelompok tiga, silakan. Nanti dibagi bareng-bareng ya, berlima. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Oke, itu ya. Sudah ya. Oke, pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar lagi, melihat blog ibu tentang film Lima Elang, lalu diceritakan, maju satu-satu individu nilai ya, tidak per kelompok, sama seperti tadi mengerjakan ya. Itu saja dari ibu pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar dan mengerjakan PR-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.